Hai kawan-kawan, selamat kembali ke channel YouTube Uncle Sam. Hari ini Uncle Sam nak tanam pisang. Sebelum itu kita perlu bersihkan dulu tempat yang mau ditanam pisang. Untuk makluman kawan-kawan, kawasan ini adalah kawasan larangan membuat pembakaran. Jadi sampah-sampah kering ini terpaksa diletakkan di tepi-tepi saja dulu kawan-kawan. Buang semua tunggul-tunggul pokok di kawasan yang mau ditanam pisang. Korek parit keliling di tempat yang mau ditanam pisang. Untuk tanam pisang di kawasan ini agak suka sedikit kawan-kawan, karena kawasan ini sering ditenggelami air. Uncle Sam terpaksa tinggikan tanah di tempat yang mau ditanam pisang. Tinggikan tanah di tempat yang mau ditanam pisang lebih kurang 1 hingga 2 kaki. Supaya tidak tenggelam bila musim hujan datang. Thank you.
Oke, tempat yang mau ditanam pisang sudah siap, kawan-kawan. Ini dia pokok pisang yang pertama telah ditanam dengan baik. Oke, ini yang berikutnya, kawan-kawan. Yang ini tanah yang ditimbun tak berapa sempurna. Tapi tak apa, kawan-kawan, kita tanam saja dulu dan kita akan repair kemudian nanti. Ini pokok yang terakhir untuk hari ini, kawan-kawan. Oke, kerja-kerja menanam pokok pisang untuk hari ini sudah siap, kawan-kawan. Besok Uncle Sam akan sambung lagi di depan sana, kawan-kawan. Ya, inilah hasil uji kaji lebih kurang 6 bulan yang lalu. Bolehlah, kawan-kawan. Tapi hasilnya masih lagi kurang memuaskan karena tempat yang ditanam pisang tanahnya tidak berapa cukup tinggi. Yang ditanam baru Uncle Sam telah upgradekan dia, kawan-kawan. Uncle Sam tinggikan lagi tanah tersebut. Ini hujan baru sekejap saja, kawan-kawan. Air sudah mulai naik. Terima kasih, kawan-kawan, karena menonton. Jumpa lagi di lain video. Oke, bye-bye.